tentu kita melihat bahawa mudarat yang pernah kita tolak untuk bersama-sama dengan satu pihak atas nama Melayu kononnya, atas nama Islam kononnya, dan mereka masih menempelak kerana mereka mengatakan Islam tergugat. Sedangkan apabila kita berada di dalam kerajaan sekarang ini, kita tidak pernah meninggalkan perjuangan untuk mensyumulkan Islam berasaskan kepada akar umbi bumi kita, akar tunjang kita sebagai orang Melayu. Kita tidak pernah tinggalkan pun, malah kita terus perkasa dan perkukuhkan perjuangan Melayu, perjuangan Islam kita, tanpa kita meninggalkan kemajmukan kita di negara ini, bahawa sunatullah telah menentukan bahawa Malaysia adalah sebuah negara majmuk. Adakah dengan kemajmukan ini yang kita turut gendong, maka kita meninggalkan akar umbi kita sebagai orang Melayu, sebagai rumpun Melayu, atau kita meninggalkan Islam dengan menyantuni kemajmukan di negara kita? Hakikat dan realitinya ialah Melayu dan Islam di negara ini mengikut demografinya berada di dalam 70%. Yang penting bukan jumlah dan peratusan yang tinggi. Yang paling penting ialah penyatuan hati di kalangan orang Islam dan orang Melayu tanpa menepikan bangsa dan agama lain. Ini realiti, ini hakikat. Bukan hanya dengan rasa asabiah yang dulunya mereka juga yang memperjuangkan kemajmukan, kini mereka memperjuangkan kononnya kita meninggalkan Melayu, meninggalkan Islam sebagai agenda. Saudara-saudari yang mengikuti siaran ini dan yang berada di hadapan saya, selagi kita berada dalam payung besar, kita harus mengakui hakikat bahawa pelbagai negara kita tetap kukuh, tetap utuh. Malah dalam pelbagai UMNO sendiri kita menyebutkan bahawa kedudukan agama Islam, perjuangan agama Islam, agama Islam adalah menjadi keutamaan kita tanpa menepikan agama lain. Ada yang mengatakan jika pelbagai UMNO ditukar dengan meletakkan Islam sebagai tonggak utama, maka parti itu akan dihapuskan, akan dibatalkan. Hakikatnya apabila kita telah merubah perlembagaan itu, parti itu masih wujud, masih terus memfitnah kita, masih terus menghina kita, walaupun kita telah cuba dengan perasaan yang mahu mewujudkan penyatuan ummah. Kita telah mencuba atas nama piagam, atas nama muafakat nasional, tetapi parti itu dengan siapa pun apabila dia bersekongkol, pasti parti itu akan ditedang dan terajangnya, termasuk kita. Saya yakin gabungan parti yang disertai oleh parti itu sekarang ini pun, apabila kekocakan mula berlaku, saya fikir tidak lama gabungan itu akan pecah dan rakan kongsi politiknya akan juga ditendang sebagaimana dia menendang kita. Sebenarnya kita terpaksa menendang mereka. Dato' Seri tadi dalam amanat manusia dia menyentuh pihak di sebelah sana itu dilihat tidak akan bertahan lama. Apa yang dimasukkan dengan itu? Ya, kita mendengar bahawa perkahwinan muta'ah politik itu pasti dalam bentuk sementara. Kita tunggulah apabila retak menjadi belah.